Selamat datang di channel Kurotaka Watashi no Namae wa, channel yang berisi video-video tentang matematika dan juga video-video tentang YouTube. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Kurotaka, K-U-R-O-T-A-K-A, nanti akan langsung muncul channel saya di urutan yang agak atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke-400 ini, saya akan menjawab pertanyaan dari teman. Ya, pertanyaannya itu seperti ini. Nah, kalau mau upload video lebih dari 15 menit itu harus diverifikasi atau bagaimana gitu kan. Caranya bagaimana? Nah, cara verifikasi untuk yang mau upload video lebih dari 15 menit ya. Nah, misalkan kita belum masuk di channel kita gitu lah. Misalkan baru masuk di YouTube. Nah, ketika kita baru masuk di YouTube, pada bagian kanan di sini ada namanya Creator Studio. Gambar foto kita gitulah, kita pilih klik di bagian kanan atas, kemudian pilih Creator Studio. Saya rasa teman-teman sudah tahu ya, yang ini kan sudah biasa kan di video-video saya sebelumnya sudah dibahas mengenai Creator Studio. Kemudian pada bagian kiri ini ada menu namanya Channel, C-H-A-N-N-E-L, Channel seperti itu. Kita klik Channel, kemudian di kanannya itu nanti turun ke bawah ini ada macam-macam ya, mengupload, monetisasi, live streaming seperti itu. Nah, di sini itu ada yang kadang seperti ini diaktifkan. Nah, kalau sudah hijau seperti ini namanya kan sudah diaktifkan gitu. Kalau merah itu artinya belum aktif. Tapi kadang itu ada tombol yang tulisannya aktifkan gitu. Nah, di sini itu ada namanya video yang lebih panjang. Sekarang Anda dapat mengupload video berdurasi lebih dari 15 menit. Nah, di sini itu dulu itu ada tulisan aktifkan. Kalau tidak salah, seingat saya itu ada tulisan aktifkan. Kemudian diklik, nanti bisa. Setelah diklik nanti ini berubah jadi hijau gitu, tidak merah lagi. Kalau ini kan masih merah. Kalau nggak salah nggak ada warnanya malahan seperti ini, belum ada warnanya, nanti bisa berubah jadi hijau setelah diaktifkan. Tapi kalau misalkan tulisan aktifkan di sini itu tidak langsung aktif, nanti tinggal ngikuti alurnya saja, nanti langsung aktif seperti itu. Nah, di sini juga ada pelajari lebih lanjut. Nah, itu ada keterangannya ya, caranya yang lain juga ada. Saya klik ini, pelajari lebih lanjut, isinya seperti ini, mengupload tentang video yang berdurasi lebih dari 15 menit. Nah, bagi yang YouTuber yang baru-baru gitu kan, kadang kan upload video yang lebih dari 15 menit kan tidak bisa karena tadi belum diverifikasi gitu, belum diaktifkan untuk video berdurasi lama. Nah, di sini ada keterangannya. Nah, di sini ada caranya ya. Yang pertama di komputer buka halaman upload youtube.uploadnest. Cara yang pertama ini itu cara yang tadi ya. Ini cara menurut yang ada di peraturan ya. Langkah pertama itu di komputer buka halaman upload di youtube.com/upload seperti itu. Setelah itu di bagian bawah halaman kita coba ya. Saya tidak yakin soalnya kan masih belum pernah ini. Secaranya kan yang tadi, saya belum pernah nyoba pakai cara yang ini. Nah, seperti ini. Bagian upload ya. Kemudian di sini di bagian bawah halaman klik tingkatkan batas Anda. Di bawah halaman tingkatkan batas Anda. Nah, di sini tidak ada, mungkin karena saya sudah boleh lebih dari 15 menit ini. Atau bisa langsung membuka ini. www
youtube.com/verifikasi. Nah, kalau sudah diverifikasi, telah diverifikasi seperti itu, ini sudah terverifikasi ya. Jadi saya sudah tidak bisa memberikan contoh itu, tinggal teman-teman klik ini, di-upload itu bagian ketika mau upload itu ada keterangannya di bawahnya, tingkatkan batas Anda seperti itu bisa diklik. Kalau enggak bisa langsung di youtube.com/verifikasi gitu. Kemudian yang langkah yang ketiga ini ikuti langkah-langkah untuk memverifikasi akun Google Anda. Anda dapat memilih untuk menerima kode verifikasi melalui SMS di ponsel atau panggilan suara otomatis. Setelah verifikasi akun Anda dapat mengupload video berdurasi lebih dari 15 menit. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Hanya 4 langkah. Tapi di sini ada peringatan, langkah di atas hanya berlaku untuk video yang berdurasi lebih dari 15 menit. Untuk video yang berdurasi lebih pendek, ikuti petunjuk untuk mengupload video. Oh, berarti cara ini kalau misalkan sedang upload video ya. Sedang upload video, kemudian videonya itu lebih dari 15 menit. Nah, ikuti langkah-langkah seperti ini. Kalau berdasarkan peringatan ini seperti itu. Tapi saya dulu pakainya yang tadi. Verifikasi apa namanya, aktifkan itu saja. Di sini juga ada pembahasan yang lain. Ukuran file maksimal bisa diupload adalah 128 GB atau berdurasi 12 jam, paling banyak itu 12 jam. Jadi kita bisa ngupload video durasinya 12 jam. Nah, saya tidak terbayang itu 12 jam itu videonya apa. Karena saya sendiri itu upload 20 menit aja itu lama ya, sampai seharian gitu, apalagi 12 jam. Ya, kurang lebih seperti itu. Penjelasan yang bisa saya berikan, URL-nya teman-teman bisa lihat juga di sini atau link-nya. Agak panjang ini ya. Lewat yang tadi saja tidak masalah gitu, lewat apa namanya? Creator Studio, kemudian pilih channel, kemudian pilih yang mengenai ini. Upload video berdurasi lebih dari 15 menit yang ada keterangan itu. Ya, demikian video saya kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat dan juga pertanyaan dari teman itu sudah terjawab. Semoga saja sudah terjawab seperti itulah. Karena saya sendiri, karena dulu ya sudah setahun yang lalu mengaktifkan lebih dari 15 menit ya, sudah setahun yang lalu agak lupa gitu, sedikit lupa gitu. Tapi ini ada bacaannya, ada keterangannya di YouTube caranya seperti ini. Tapi caranya agak beda cara dengan dulu gitu. Ya, demikian video saya kali ini. Terus dukung channel saya supaya bisa monetisasi. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi, jangan komentar minta-minta yang lain. Yang paling penting, jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.